bukan dipukul, diseksa bila malam berkehendak pula. Jadi sebelum kita baca hadis ini, untuk suami-suami baca dulu, faham dulu, jadilah seorang suami yang baik, seorang suami yang memberikan nafkah yang sempurna pada isteri dia. Jadi apabila dah macam tu punya suami duk jaga isteri, akak-akak saja-saja tak nak layan suami. Punya baik suami macam tu, akak-akak saja menolak dia, maka orang macam inilah yang dilaknat, yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hormati yang berbahagia Tan Sri dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, petugas-petugas masjid, pegawai-pegawai, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita membaca daripada petikan pada kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis pada muka surat yang ke-28. Jadi saya minta maaf, nota tak mencukupi. Jadi yang mana tak dapat tu, panjang-panjang kalah tengkuknya. Baik, hari ni kita cerita bab sembahyang, kita cerita bab suami isteri je lah. Minta maaf pada akak-akak, hari ni cerita bab isteri banyak. Baik, apabila memanggil oleh lelaki akan isterinya kepada hamparannya, maka enggan ia, maka tidurlah ia padahal marah ia atas isterinya, niscaya melaknatlah akan dia oleh segala malaikat sampailah pada waktu subuh. Baik, yang pertama, Nabi SAW mengatakan bahawa mana-mana isteri yang tidur malam dalam keadaan suami tak redha pada dia. Contohnya suami mengajak tidur, isteri kata tak payah, nyampah tengok, pergilah awak tidur seorang-seorang. Maka si suami pun tidurlah seorang-seorang dalam keadaan marah kepada isterinya. Maka isteri tadi dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Jadi abang-abang, tengoklah betul-betul hadis ni. Sekali dia ambil potongan ni pula, potongan kertas ni, dia pergi bagi kat isteri dia nampak. Suami panggil, ajak tidur, isteri kena datang tadi. Nampak tu, tidak kamu kena laknat. Baik, ada beberapa jenis manusia yang Nabi tak suka. Yang pertama yang Nabi tak suka ialah suami yang memukul isteri dia, yang buat zalim pada isteri dia. Pukul, buat zalim, nafkah tak bagi, apa semua tak bagi. Siang hari dipukulnya, malam hari dinak pula isteri dia. Siang disepak terajang, dipukul. Malam-malam pandai pula panggil isteri dia. Meh cepat, kata dia. Yang isteri ni lebam sana, lebam sini. Bila malam berkehendak pula pada isteri dia. Maka suami yang macam ni tuan-tuan, dia juga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab isteri bukan untuk dipukul, isteri bukan untuk diseksa. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Allah suruh suami ni jaga isteri dia elok-elok. Kalau dah rasa tak berkenan, dah tak boleh nak jaga elok-elok, lepaskan dengan jalan baik. Bukan dipukul, diseksa bila malam berkehendak pula. Jadi sebelum kita baca hadis ini, untuk suami-suami baca dulu, faham dulu. Jadilah seorang suami yang baik, seorang suami yang memberikan nafkah yang sempurna pada isteri dia. Dan akak-akak bila dah dapat suami yang macam tu, dia berhajat kepada kita, pergilah layan suami kita tu. Kalau saja-saja tak mau layan dia tanpa sebab, maka akak-akak ni akan dilaknat oleh malaikat sampai ke subuh besok pagi. Walaupun sebelum semayang tadi siap dengan witir, dengan semayang, siap dengan semayang hajat, taubat semuanya sebelum tidur, tapi bila dia engkar kepada suami dia, maka laknat malaikat atasnya
sehinggalah pada waktu subuh. Dan cerita daripada keduanya, demi Tuhan yang dijadikan dengan kudrahnya tiada daripada seorang lelaki yang memanggil ia akan istrinya kepada hamparannya, maka enggan ia atas datangnya melainkan adalah Tuhan yang pada langit itu suruh, dan kekerasannya murkalah atasnya sehinggalah redha daripadanya oleh si suaminya. Dalam satu lagi hadis mengatakan bahawa mana-mana perempuan yang dipanggil oleh suaminya untuk tidur di hamparannya ditolak oleh si perempuan, maka Allah Ta'ala tidak redha kepada si perempuan tadi. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini kita lihat tentang peranan seorang suami. Apa dia peranan seorang suami? Pertama, memberi nafkah kepada isteri dia. Kedua, mencukupkan nafkah. Memberi nafkah satu. Yang kedua, mencukupkan. Kalau sekadar beri nafkah, beri juga tapi tak cukup. Awak bagi nafkah pada isteri awak, bagi sebulan berapa ringgit? RM50. Tak cukup itu. Sebab itu ditambah mencukupi kepada si isteri. Yang ketiga, mendidik isteri dia, mengajar isteri dia, memberikan ilmu kepada dia. Yang keempat, memberikan kesihatan kepada isteri dia. Isteri sakit, isteri tak sihat, berikan kesihatan, ubat kepada dia. Kemudian memberikan keselamatan kepada si isteri. Isteri rasa selamat, isteri rasa terjamin dengan sebab seorang suami memberikan perlindungan kepada dia. Jadi apabila dah macam tu punya suami duk jaga isteri, akak-akak saja-saja tak nak layan suami. Punya baik suami macam tu, akak-akak saja menolak dia. Maka orang macam inilah yang dilaknat, yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Ibnu Hibban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la tuq'adu wa la tas'adu lam hasanatun al-'abdu al-abiqu hatta yarji'a ila mawalih fa yusla'u yadahu wal mar'ah as-sakhitun 'alayha zawjuha was-sakran hatta yashuwa. Baik, hadis daripada Ibnu Hibban ini mengatakan bahawa tiga orang yang tiada menerima oleh Allah Ta'ala itu akan sembahyang mereka. Salah satu la tuq'adu wa la tas'adu lahum hasanah. Tiga golongan yang Allah Ta'ala tidak menerima sembahyangnya, tidak mengangkat bagi mereka itu akan kebajikan. Pertama, hamba yang lari daripada penghulunya hinggalah dia balik kepada penghulunya. Yang kedua, perempuan yang marah atasnya oleh suaminya hinggalah redha ia. Dan yang ketiga, orang yang mabuk sehingga jaga ia daripada mabuknya, wasakran hatta yashua. Baik, ada tiga golongan kata Nabi yang Allah tolak semayang. Kita masuk dalam masjid ini semayang sunat tahiyatul masjid, Allah terima kan? Semayang zuhur sat lagi, semalam semayang Jumaat, kemarin semayang, hari ini semayang, sat lagi semayang, Allah terima kan semayang kita? Akak-akak, abang-abang, kita datang duduk dalam majlis ilmu ni, nama dia kebajikan. Duduk dalam majlis ilmu daripada tingkat satu sampai tingkat atas, Allah terima tak pahala kita ni? Kata Rasulullah, tiga yang aku tolak. Pertama, hamba yang lari daripada tuan sehingga dia kembali kepada tuan dia. Kalau kita buka dalam kitab-kitab lain, ulama-ulama membicarakan hamba yang lari ni, al-abdu ni, yang lari daripada tuan dia, tu apa makna? Maka ada ulama yang mengatakan bahawa termasuk hamba yang lari daripada penghulunya semacam seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada isterinya sehinggalah dia kembali memberi nafkah pada isteri dia. Baru Allah terima sembahyang dia, baru Allah terima kebajikan dia. Yang pertama disebut hamba yang lari daripada tuan.
Ulama-ulama kata suami juga menempati tempat seorang hamba. Jadi kalau suami juga tak bagi nafkah kepada isteri dia, tak jaga isteri dia, maka sembahyang si suami ini juga tidak diterima, tidak diangkat kebajikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mar'a as-sakhitu 'alaiha zawjuha. Perempuan yang marah atasnya oleh suaminya hinggalah suami dia redha. Kakak datang ke sini ini suami duk bergaduh duduk semalam tak bercakap. Dari semalam duk bergaduh tak bercakap suami isteri. Datang dengar ceramah. Rasa-rasa dapat pahala kononnya, tak dapat pahala kak. Sebab apa yang bergaduh? Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita menuntut ilmu, akak-akak menuntut ilmu, menuntut ilmu tu wajib. Tak payah minta izin suami pun tak apa. Abang, saya nak pergi masjid. Hari ni ada kursus. Kursus apa? Kursus mayang. Suami cakap, jangan pergi, abang tak izinkan. Maka wajib akak pergi walaupun suami bantah dan tak berdosa. Jangan tak datang pula. Kenapa tak datang ajak? Semalam kita buat kursus mayang. Allah, suami aku tak izinkan aku. Dia ajak aku pergi karaoke. Maka berdosa lah. Suami melarang tu berdosa. Melainkan kalau suami dah buat kursus di rumah. Aleha, mai abang ajar cara-cara sembahyang yang perfect punya. Suami dah ajar dah A sampai Z, maka akak-akak tak payah keluar. Tapi kalau suami pun bengong, pun tak pandai, isteri nak pergi belajar, suami tak izinkan, pergi je belajar, hukumnya sah, hukumnya wajib. Dan suami yang melarang tadi hukum dosa. Suami cakap, engkau pergi tu aku tak reda, berdosa engkau. Tak ada yang berdosa, abang yang berdosa sebab larang saya pergi belajar. Satu. Yang kedua, kalau suami tak izinkan pergi sebab benda yang pergi itu tidak melibatkan fardu ain. Marhaban punya kumpulan. Abang, petang ni ada latihan marhaban. Saya pergi tau, tak payah. Duduk di rumah. Malam petang ni ada tetamu nak datang. Abang, saya ni kan ketua marhaban. Marhaban tak marhaban, kau duduk di rumah. Awak tu memang, tadi je abang, bila tak izin, bertukar jadi awak. Awak tu memang, segala aktiviti saya awak sekat. Tak kira, saya nak pergi juga. Maka itulah yang dilaknat tadi. Sebab marhaban bukannya fardu ain, marhaban bukannya fardu yang wajib atas kita untuk belajar. Maka tak payah pergi. Sebab suami tak izin. Telepon timbalan ketua marhaban. Oh Kak Gaya, aku tak dapat datang ni. Suami aku tak izin. Tak apa kejadah orang tua ni pula. Nyampah aku. Sempat lagi membawang tu. Maka tuan-tuan tak payahlah pergi. Sebab marhaban, baca Yasin, belajar tajwid, itu bukannya fardu ain. Okay, marhaban pun tak termasuk fardu kifayah pun. Harus saja. Maka kena minta izin daripada si suami tadi. Ataupun perempuan yang marah oleh suaminya sebab apa? Sebab tidak melayan suami dia. Maka murkalah suami dia. Tidak mau dia. Suami pegang tangan, isteri angkat tangan dia. Cura merayat. Ini bahasa Hindustan. Lepaskan tangan saya, kata si isteri. Maka berdosalah si isteri tadi sebab menghalang si suami daripada menjamah isterinya. Menjamah ni maknanya pegang rambut, pegang pipi, pegang apa-apa sajalah, dilarangnya. Maka berdosalah. Baik, dan yang ketiganya, wasakran hatta yashu. Orang yang mabuk sehingga dia faham daripada apa yang dia mabuk, maknanya dia dah hilang mabuk. Selagi mana dia masih dalam mabuk, dia sembahyang, dia buat baik, pahala dia ditolak. Malah ada pendapat yang mengatakan bahawa orang yang minum arak setitik tu saja 40 hari ibadat dia ditolak. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, setitik arak nak keluar daripada badan berapa lama makannya tuan-tuan?
Mau 40 hari, 100 hari baru hilang kesan daripada arak tadi, dengan sebab dia minum arak tu. Baik. Dan satu cerita, bermula sembahyang orang yang tidak, ada 10 orang yang sembahyang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang kita kena tengok ni, baik lelaki baik perempuan. Dan satu cerita, bermula sembahyang orang yang tidak menerima oleh Allah Ta'ala itu 10 perkara. Nabi sebut asyaratu nafarin lan yuqbalallahu ta'ala salatahum rajulun salla wahidan bighairi qiraatin wa rajulun la yu'addi zakah wa rajulun ya'ummu qawman wa hum lahu karihun wa rajulun mamlukun abiqun wa rajulun syaribul khamri mudminun wa imra'atun batat zawjuha sakhitun 'alayha wa imra'atun hurrah tusalli bighairi khimarin wa akilur rib wa akilur riba wal imamul ja'ir wa rajulun la tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar la yazdadu minallahi illa bu'da. Baik, ada 10 orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sembahyangnya tidak diterima oleh Allah. Sembahyang sah diterima tak ada. Sah lain, yuqbalallah lain. Sah apa dia? Tak sah apa dia? Tak sah sebab tak ikut syarat. Sembahyang tak sah sebab baca Fatihah tak betul. Sembahyang tidak sah sebab batal. Sembahyang tidak sah sebab nampak aurat. Sembahyang tidak sah sebab tidak bersuci dengan betul. Maka itu tidak sah. Bila tidak sah, tak ada pahala. Yang kedua, sembahyang sah tapi pahala tak ada. Tergantung di awang-awangan. Sembahyangnya sah, cukup syarat semua sah, tapi tak ada pahala. Sebab apa tak ada pahala? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun salla wahidin bighairi qiraatin. Yang pertama kata Rasulullah, seorang yang sembahyang yang tiada berjemaah, yang tidak baca apa-apa, maka sembahyangnya tidak diterima oleh Allah. Baik. Yang ni panjang cerita. Baik, kita lihat kepada mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sembahyang berjemaah bagi lelaki, bagi kita adalah fardu kifayah. Maknanya kalau dia sembahyang seorang di rumah dia, dia tak berjemaah, sembahyang dia di rumah, hukum dia sah. Selagi mana ada jemaah yang buat sembahyang berjemaah di masjid atau di surau dalam qarya dia, maka dia sembahyang seorang-seorang di rumah tu. Isteri dia tanya, abang tak pergi solat di masjid? Tak payah menyampah aku dengan Tan Sri tu. Dia pun sembahyang seorang-seorang dia di rumah. Sah tak sembahyang dia? Sah, selagi mana Tan Sri and the gang buat sembahyang berjemaah. Tan Sri and the gang sembahyang berjemaah ni menyelamatkan semua orang yang tak datang sembahyang berjemaah. Itulah nama dia fardu kifayah. Orang lain buat, maka kita pun tak payah. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Okey, maka sah sembahyang dia. Cuma pahala dia satu, pahala berjemaah 27 kali ganda. Jadi tuan-tuan, kita tak suka dengan orang ke, kita benci dengan orang ke, itu orang. Ni masjid, sayang masjid, ni rumah Allah. Engkau tak datang berjemaah, orang lain tak rugi apa pun, engkau yang rugi datang sembahyang. Jadi pendapat yang pertama, Imam Syafi'i kata sembahyang di rumah seorang-seorang sah, cuma dapat satu pahala. Yang kedua, selagi mana ada orang yang sembahyang berjemaah di masjid, maka dia menyelamatkan yang tak datang sembahyang berjemaah di masjid. Yang ketiga, sembahyang berjemaah itu ialah fardu kifayah. Maknanya selagi mana ada orang yang buat sembahyang berjemaah di sesuatu karya, satu tempat, maka dia menyelamatkan yang tak datang. Satu. Bagi mazhab lain pula,
Sembahyang berjamaah itu ialah fardu ain. Engkau tak pergi sembahyang berjamaah, sembahyang kau tak sah. Engkau tak solat sembahyang berjamaah, sembahyang kau tidak diterima. Mereka pegang hadis ni. Sebab tu kita tengok di tempat lain, nak sembahyang tu pengak kuasa datang naik lori pick up, suruh peniaga tutup kedai, suruh orang ni tutup kedai. Sembahyanglah kau di celah-celah kedai, janji kau solat berjamaah. Dibawanya speaker tu, salah, salah, salah. Kita yang tengah duk beli kurma pun menyorok dalam kedai. Pasal toki kedai, tutup kedai. Kita kata habislah aku kena rompak. Bukan kena rompak tu, penguatkuasa majlis bandaran lalu. Maka berlarilah tok-tok Arab tadi pergi sembahyang di celah-celah kedai. Ada pula tok imam tu, Allahu Akbar. Tak ambil wuduk, tak wuduk, kita pun tak tahu. Sebila dia ambil wuduk, kita pun tak tahu. Tengah duk timbang kurma, salah, salah. Dia campak kurma, dia sembahyang, Allahu Akbar. Janji ku sembahyang, nu pengak kuasa datang. Sebab apa? Sebab bagi mereka sembahyang berjemaah itu satu kefarduan. Kena buat. Ini perbezaan dia, macam-macam janggut. Ada setengah mazhab menyimpan janggut itu wajib, membuang itu salah. Bagi mazhab Syafi'i, simpan janggut itu sunat. Kau nak buang, buanglah, tapi simpan itu sunat. Berbeza di situ, tuan-tuan. Yang ketiga, pendapat yang ketiga tentang masalah orang yang tiada berjamaah, yang mengatakan mendengar sautun nida. Sautun nida ni apa? Suara orang yang memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu nama dia azan, atau istilah lain bang, atau istilah lain sautun nida. Maka jika seseorang itu mendengar laungan azan, dia tak datang berjamaah, sembahyang dia ditolak. Dengan syarat suara yang memanggil azan itu adalah suara original, bukan suara pembesar suara. Maknanya dia duduk atas sutu, dia duduk atas apa nama menara tu, dia bang original. Allahu Akbar. Setakat mana yang dengar? Pak Ahmad Tempel yang sapu sampah dengar, Haji Dolah yang kutip sampah dengar, Haji Din yang baru parking dengar. Solat berjamaah bagi mereka itu berjamaah. Buat, kalau tak sembahyang berjemaah, hukum dia tidak diterima sembahyang dia. Maknanya ustaz, kalau guna pembesar suara dekat 1 kilometer dengan ustaz, takkan saya nak datang ustaz? Sebab tu saya kata tadi, ada ulama yang mengatakan bahawa mendengar suara original tanpa ada alat pembesar suara, maka yang mendengar suara itu kena sembahyang berjemaah. Kalau tidak, sembahyangnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, hadis ini apa maksud? Yang keempat ialah orang yang sembahyang seorang-seorang bighairi qiraah, dia tak baca apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, tak dibacanya Fatihah, maka tidak sah sembahyang dia, tidak diterima sembahyang dia. Berbeza dengan orang yang sembahyang berjemaah, tak sempat baca Fatihah, sah sembahyang dia, sebab dia terpergi kepada tok imam. Tok imam baca Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum tadi baru parking, baru parking, jalan masuk dalam masjid, masuk dalam saf, Allahu Akbar. Elok dia takbir je, imam pun rukuk. Maka dia pun rukuk sekali. Dalam hati dia kata, alhamdulillah tak payah baca. Malah betul tuan-tuan. Maka imam yang masbu' tadi sah sembahyang dia, walaupun dia tak membaca Al-Fatihah, sebab Fatihahnya tertanggung di atas imam, sebab dia tak sempat. Memang dia lambat sampai. Dia masuk tu pun imam dah, dah takbir dah, dah baca Fatihah, tinggal nak rukuk je lagi. Maka dia tumpang sekali, maka sah sembahyang dia. Ustaz, macam mana pula dengan orang yang sembahyang masuk dengan imam, takbir dengan imam, imam Fatihah dia masih takbir, imam ayat kursi dia masih takbir, kenapa? Tak masuk niat. Imam nak rukuk, dia dapat pula Allah, Allah, Allah. Daripada awal ustaz,
Tapi dia tak masuk-masuk niat. Bila imam nak rukuk, pandai pula dia dapat Allahu Akbar. Maka orang yang macam ni, daripada awal engkau ikut, tiba-tiba imam nak rukuk, konong-konong kau baru dapat, kau tambah lagi satu rakaat, bagi setengah mazhab, bagi setengah pendapat. Sebab dia sengaja-ngaja melewatkan untuk dapat rakaat yang pertama. Jadi abang-abang di sini yang mana wah-wah, yang doa Allah, Allah, Allah tak dapat-dapat tu, berhati-hati ni. Jadi abang-abang yang mana dah dapat, tolong dia bagi dapat niat. Doa Allah, Allah, ambil tangan tanpa ya Allah, ha, dapat pun Allahu Akbar. Dengar-dengar abang batal sembahyang. Baik, jadi empat maksud yang dikatakan orang yang tiada berjamaah. Ini solat yang tidak diterima. Mudah-mudahan makna yang empat tadi memberi paham kepada kita. Pertama apa dia? Pertama bagi mazhab kita, sembahyang berjamaah adalah fardu kifayah. Kalau ada orang sembahyang di sini, maka kita sembahyang di rumah, sah sembahyang kita. Sebab di sini telah buat sembahyang fardu kifayah. Pendapat yang kedua kata, tak, engkau kena sembahyang berjamaah. Sama ada di masjid, di rumah, di surau, di dewan, di pasar, di jalan, janji engkau berjamaah. Pendapat yang ketiga mengatakan bahawa kena sembahyang berjamaah jika kau mendengar suara azan yang original. Kena dengar, datang juga rumah sebelah dengan masjid. Tok Bilal suara dia guna azan, guna suara betul, dengar. Kau datang sembahyang di sini sebab kau dengar suara dia. Yang keempat maknanya ialah orang yang sembahyang di rumah tak baca Fatihah. Sembahyang seorang-seorang saja. Saja dia malas baca Fatihah, sembahyang dia ditolak. Berbeza dengan orang yang sembahyang berjamaah. Tak sempat dia membaca Al-Fatihah, imam dah rukuk, dia baru masbuk, maka tertanggung di atas imam bacaan Al-Fatihah dia. Boleh faham ni akak? Boleh faham nah? Okey, baik. Yang kedua. Sembahyang orang yang tidak membayar zakat. Wa rajulun ya la yu'addiz zakah. Tuan-tuan, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berkembang. The twins. Ayat yang berkembang. Allazina amanu wa amilus salihat. Amanu wa amilus salihat. Berkembang. Lagi. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan semayang. Bayarlah zakat. Nampak tu? Inna fi khalqis samawati wal ard. Langit, samawat, wal ardi, bumi. Ini ayat-ayat yang berkembar. Lepas satu, satu. Lepas satu, satu. Apa maksud? Maksudnya ialah ambil dua-dua. Tak boleh ambil salah satu. Kalau nak jadi orang beriman, mesti buat amal soleh. Kalau kau beriman, tak ada amal soleh, itu belum cukup syarat. Kalau kau semayang, kau mesti bayar zakat. Kalau kau semayang, kau tak bayar zakat, semayang kau ditolak. Kalau kau bayar zakat, semayang kau tak buat, zakat kau ditolak. Maka nak diterima, dua-dua kena buat. Semayang kena buat, zakat kena buat. Zakat kau bayar, semayang kau tak buat, zakat reject. Semayang buat, zakat tak ada bayar, semayang pula di reject. Jadi dua benda ini kena buat, dua-dua sekali. Orang yang tak bayar zakat, semayang ditolak. Selesai masalah. Zakat apa Ustaz? Ni akak-akak ni zakat baramai. Di rumah ni duduk ada 10 kilo. 10 kilo mah. Allah. Ngalahkan Firaun ni. Banyak nyemak ni. Pergi bayar. Okey, yang hak kita duduk pakai daripada sini sampai ke sini. 12. 500 gram lebih dah Ustaz. Oh, yang pergi bayar. Okey, yang duduk simpan di rumah 80 gram lebih. Pergi bayar. Sebab tu ada orang yang malas bayar zakat, dia bagi barang mah dia ke anak-anak dia. Nah, ambillah, mak tak nak dah. Ambillah. Aku tak reti nak ngira zakat. Ambil. Pening kepala aku. Sekarang aku tak ada barang mah, senang. Habis-habis kuat getah aje. Gelang getah aje, yang tu tak ada zakat makcik oi. Sampai ketengkuk pun pakailah, tak kena zakat. Habis nisab, habis haus zakat, dia minta balik. Bawa balik barang mah mak. Eh, mak dah bagi hari tu. Aku bagi sebab aku nak ngelakkan zakat. Oh, menipu punya mak. Eh, jangan duk tipu Tuhan. Ingat-ingat Tuhan tu bodoh kan?
boleh tipu-tipu bagi waktu ambil, waktu nak bayar zakat dah habis haul minta balik. Itu nama dia pembohong. Jadi abang-abang bayarlah zakat pendapatan. Kiralah zakat simpanan, zakat saham. Bayar. Ayah teruk-teruk saya bayar zakat ustaz. Teruk-teruk saya bekerja, senang-senang pula saya bayar zakat. Macam tidak ada orang miskin dengan bayar zakat. Tidak ada miskin dengan sebab sedekah. Aduh. Apa ni? Tuan-tuan nampak tak prospektus sekolah saya di belakang? Fak mula-mula muka depan tu, banglo tu, itu tahfiz. Yang bulat tengah tu, gambar lelaki-lelaki pakai kok tu, tu saya lah. Yang sebelah saya tu, ada surau. Ada surau, ada dewan. Tuan-tuan tahu tak, masa mula-mula saya buat surau tu, ada satu Cina datang. Dia main jumpa saya, Encik lah. Ini membuat tokong lah. Saya kata tak, mau buat surau. Semayang Tuhan Alam ya. Yalah itu tokong lah, kasih semayang lah. Bukan tokong, surau. Yalah itu semayang, semayang Tuhan namanya lah, Tuhan Allah tokong lah, bukan tokong. Surau, masjid lah, semayangnya. Yalah, semayangnya lah. Apa saya? Saya mau bayar zakat. Saya tanya dia, you Islam kan? Dia kata, saya tak nak Islamnya. Habis itu mau bayar zakat. Saya, kalau ada orang mau buat masjid ke, buat apa ke, saya bayar zakat. Apa saya? Bila bayar, lagi banyak Tuhan Allah kasih. Lagi banyak Tuhan Allah kasih. Ini tuan-tuan, dalam masjid dia cakap. Dia bayar zakat. Saya pun belasah lah, zakat pun zakat lah kau, aku suka kau lah. Jadi kalau orang bukan Islam pun percaya dengan bersedekah tu menambahkan harta, kenapa kita umat Islam tidak yakin? Sebab tu kita jangan anggap bayar zakat ni apalah, umat Islam ni zakat-zakat, udah bayar zakat fitrah lagi, cukai ikam tek lagi. Ikam tek lantak ke dia tu kerajaan punya, dunia punya. Zakat ni aku punya. Lagipun yang kita bayar zakat ni dah potong habis lah daripada ikam tek tu. Tak ada kena-mengena pun. Allah tambahkan rezeki, Allah bersihkan harta, Allah berikan kesihatan, Allah berikan anak yang baik, keluarga yang baik dengan sebab zakat. Sebab tu kita kena tolong mana-mana orang yang bayar zakat. Dia bisnes, jual barang, kita beli barang dia. Dengan dia beli barang dia, dia bayar zakat. Alhamdulillah, kalau gitu tolonglah. Utamakanlah orang yang macam ni, yang mana tak payah bayar zakat, yang meniaga dia langsung tak tahu zakat apa, tolong dia buat apa, bantulah yang Islam dulu. Yang mana faham, tak faham sudah. Orang tanya saya, ustaz, besok tuan-tuan tengok dalam saya punya surat khabar. Reporter tanya saya, ustaz, komen ustaz tentang kempen membeli barangan Muslim didahulukan. Saya cakap bagus ya. Dah ada orang lain komplain, ada bangsa lain komplain, kenapa boikot barangan kami? Bangsa lain komplain, kenapa boikot barangan kami? Saya jawab, tak boikot, cuma mengutamakan barangan Muslim, tak boikot. Kalau tak ada, barulah beli barang hampa. Muslim first, saya cakap. Tak bolehlah macam tu buat kempen kita, hidup masyarakat berbilang bangsa ustaz. Saya tanya dia balik. Barangan orang Muslim, ada tak bukan Muslim beli? Hampa pun tak nak beli barangan kami. Hampa suruh kami beli barangan hampa. Depa buat kempen boikot barang kita punya lama dah tuan-tuan. Tobat lauk depa tak beli kicap orang Melayu. Boleh faham? Bila kita kata utamakan bangsa kita punya, oh pakat melenting. Selama ni depa tak nak tolong bangsa kita pun. Kedai kita depa tak nak masuk, restoran kita depa tak nak masuk, kicap kita pun depa tak nak beli. Mai kita buat macam ni, mereka suruh kita pula beli barang dia orang pula. Saya cakap benda tu. Kalau kamu nak kami beli barang kamu, kamu dulu beli barang kami juga. Taubat lahum, mereka tak beli tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tolong orang yang bayar zakat.
Dengan sebab dia bayar zakat, Islam berkembang. Ekonomi umat Islam berkembang. Jadi dua ni tuan-tuan, zakat ini terbahagi pada dua. Satu zakat yang wajib, satu lagi sedekah, nama dia sunat. Sedekah sunat, sedekah, sedekah yang wajib, zakat. Dua-dua ni kita buat, kita akan dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pun nak ajak tuan-tuan bersedekah untuk masjid kita ni. Kita bagi sumbangan pada mereka untuk aktiviti-aktiviti apa yang masjid ni buat untuk balik kepada jemaah dan kebaikan kita bersama. Saya lancarkan kutipan dana derma untuk masjid kita. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, sumbangan tuan-tuan diterima, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan majlis apa nama petugas-petugas. Baik. Yang ketiga, sembahyang yang ditolak. Saya ingat dalam 5-6 bulan dulu tuan-tuan, saya ada ceramah untuk satu mahad tahfiz di Kedah. Anak-anak tahfiz macam inilah, kutip derma, bawa tabung, pergi kutip jalan-jalan. Ada satu pak cik tu, bila tabung kantung ni berjalan depan dia, beg ni, dia tak masuk pun tuan-tuan, walaupun RM1. Dia buat bodoh tuan-tuan. Dua hari lepas tu meninggal pak cik tu. Jadi kalau abang-abang rasa nak meninggal, buat bodoh lah kat benda tu tuan-tuan. Lagi dua hari jalan tuan-tuan. Jadi kalau rasa tak nak meninggal lagi, baik masuk cepat tuan-tuan. Jadi yang mana faham, faham. Tak faham sudah tuan-tuan. Baik, yang ketiga, manusia yang ditolak sembahyang dia siapa? Manusia yang berzina, yang berbuat zina. Ini dia. Sekali berzina ni tuan-tuan, Allah hapuskan amalan dia 60 tahun. Bayangkan. Buat tiap-tiap hari berzina, sampai ke mati Tuhan tak terima amalan. Satu. Yang kedua, orang yang berzina ni akan dihilangkan nur, cahaya daripada wajah dia. Yang ketiga, orang yang berzina ni apa jadi? Orang yang berzina ni tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan balak kepada dia sebelum dia meninggal dunia. Ada dua balak yang Allah turun sebelum orang tu mati. Yang lain-lain Allah simpan di hari kiamat. Yang lain-lain Allah simpan dalam kubur. Yang pertama, dosa derhaka pada mak bapak, Allah balas cash sebelum mati. Yang kedua, dosa berzina, Allah balas cash sebelum mati. Yang lain-lain dosa simpan dulu. Yang keempat, dosa kepada orang yang berbuat zina ni tuan-tuan. Kalaulah kita ni berzina dengan isteri orang, dan suami tu tak tahu yang kita ni berzina dengan isteri dia, maka segala amal kebajikan kita ni akan berpindah kepada suami si perempuan. Maknanya sembahyang kita, puasa kita dapat kat suami si perempuan. Kalau si suami perempuan tak tahu, kalau si suami perempuan tu pula tahu dan mengizinkan pula isteri dia buat jahat, maka suami tadi dipanggil sebagai dayus. Dan kata Nabi, dayus tidak akan mencium bau syurga. Dayus tidak akan mencium bau syurga. Okey ustaz, saya tak tahu isteri saya berzina. Saya tak tahu. Satu hari isteri saya datang jumpa saya, dia minta maaf. Dia kata, abang, waktu abang pergi kursus, saya buat jahat dengan satu jantan. Saya minta ampun abang. Masa tu baru saya tahu. Dan saya tak marah pada isteri saya. Adakah saya dayus? Saya dah cakap tadi, dayus ini ialah awak tak tahu. Kalau awak tahu, baru dayus.
Kalau awak tahu selepasnya, itu bukan Dayus. Beri maaf pula, bertaubatlah kamu pada Allah. Abang dah ampun dosa kamu, tapi abang serahkan kamu pada Allah. Kalau kamu tak taubat, serahlah pada Allah. Ingat, jangan buat lagi. Itu bukan Dayus. Dia boleh ampunkan pula, dia suruh isteri dia bertaubat. Ada setengah-setengah suami, dia tak boleh nak ampun. Sampai hati kau lihat. Abang cari rezeki, bawa lori, dereba lori, kau buat jahat. Engkau pula didereba di rumah waktu abang tak ada. Maka dia pun ceraikan isteri dia. Harus abang ceraikan kamu, talak satu. Pukul pun tidak, apa pun tidak. Ada setengah suami pula, abang saya minta maaf, saya buat jahat. Celaka punya perempuan, diambilnya cuka, disimbah pula pada isteri dia. Gatal, diambil bulu runcing, ditayam, dijolok pula kat isteri dia. Maka berdosa pula si suami sebab menyakiti isteri dia dengan perbuatan yang zalim. Jadi terpulang, sama ada awak nak ampunkan dia atau awak nak ceraikan dia, terpulang pada awak. Jangan sakiti dia, jangan bunuh dia. Benda tu bukan hak kita untuk kita buat. Okey ustaz, itu kalau isteri berzina. Kalau suami berzina macam ustaz? Ustaz ngata je isteri berzina, suami kita orang? Macam mana ustaz? Dia pergi ke golok. Dah bergolok gadai di sana ustaz. Asal dapat gaji ke golok? Asal ke golok dapat gaji. Bila saya tanya dia kenapa ke golok, dia cakap dia nak cari parang. Apa di Malaysia ni tak ada parang ke ustaz? Dia kata golok di sana yang bagus. Abang, akak, akak tengok ke suami akak zina? Dia mengaku ustaz. Dia mengaku. Saya tak nak tidur dengan dia sebab tah datang penyakit dekat dia dengan saya pun kena sekali. Tak pasal-pasal ustaz. Nanti jadi siplis dekat saya, jadi HIV dekat saya, jadi AIDS dekat saya. Saya tak nak suami macam ni ustaz. Orang sana celup, dia pun pergi celup juga. Orang lain celup, dia pula pergi celup. Lepas tu dia celup saya. Apa dia ingat saya ni teh uncang ke ustaz? Kalau gitu akak pergi ke mahkamah, bagi tahu suami saya ni macam ni macam ni. Saya bimbang dia ada penyakit merebak pada saya, saya tak nak. Saya minta pisah. Silakan akak, itu hak akak. Okey ustaz, kalau suami minta ampun, ampunkan abang leha weh. Abang tak buat dah, abang tu tersilap pergi main golf. Budak yang duk kutip bola golf, yang duk usung kaya golf abang tu pula lawa pula, ya Allah. Sekali tu aja lepas main golf abang main dia pula. Sekali tu aja leha weh, abang minta ampun, minta maaf dunia akhirat, terpulang pada akak. Okey, terpulanglah pada akak. Abang pergi cek hospital tengok. Pergi cek darah, ada tak kuman ke apa, kejadah ke apa benda. Kalau ada kuman, saya tak nak tidur dengan abang. Engkau tak baca ke nota tu mana-mana suaminya? Itu kalau suami sihat abang oi. Abang panggil saya ni kuman penuh. Itu sebab saya tolak. Sebab tu saya kata awal-awal tadi, sebab apa ditolak? Suami ajak isteri dia tidur, isteri tak nak. Sebab apa tak nak? Suami kotor. Tah apa dia buat di sana, dia datang pada kita pula. Dia buka pula nota ni, dia simpan pula tu. Nampak tak mana-mana isteri yang menolak, dilaknat oleh malaikat nampak. Memanglah malaikat laknat kalau suami tu baik abang oi. Tapi sekarang ni abang berpenyakit. Abang buat kerja jahat. Mungkin abang nak menjahatkan saya pula, saya tak mau abang, minta maaf. Itu hak akak-akak. Jadi di sini letaklah pada tuan-tuan. Okey ustaz, masalah akak, okey, suami akak tak berzina lah, memang dia okey lah kan. Cuma masalah dia, cuma tu kecil lah akak. Tapi tak kecil ustaz, besar ustaz. Apa? Dia kahwin lain. So soalan akak, boleh tak akak minta cerai pada suami akak sebab dia kahwin lain? Akak, suami kahwin lain tidak mengharuskan akak minta cerai.
Sebab kahwin itu dibenarkan syarak. Tak boleh akak cakap pada suami akak, abang pilih nak saya atau nak betina tu. Kalau abang pilih betina tu, ceraikan saya. Kalau abang pilih saya, ceraikan betina gatal tu. Haram akak minta cerai macam itu. Sebab suami kahwin lain itu dibenarkan syarak, silakanlah dia. Tapi saya tak boleh terima lah. Akak tak boleh terima tu je punya pasal lah. Akak tak boleh minta cerai tanpa sebab. Yang boleh minta cerai kalau suami tak balik. Tahun tak balik, bulan tak balik, pergi minta cerai. Yang kedua, boleh minta cerai kalau suami tidak bagi nafkah. Yang ketiga, boleh minta cerai kalau suami jahat. Termasuk jahat tadi apa? Curang sana, curang sini, main sana, main sini sampai bawa penyakit. Pergi minta cerai. Yang keempat, boleh minta cerai kalau suami dah tak mampu memberi nafkah. Suami ni panjat nak cuci tu. Panjat guna tangga nak cuci hot. Sambil tu orang telefon pula. Terlepas jatuh ke debu. Tapi dia sihat, tak mati. Ada benda lain mati. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Sekarang ni dia tak boleh buat apa dengan suami dia. Udah mati benda tu. Menung je. Isteri kata, abang, tak boleh bangun ke abang? Lu tak boleh dah, kata dia. Udah tak ada maju, udah tak ada. Entahlah. Kalau gitu abang minta cerai lah abang. Saya ni sihat lagi abang. Oi. Harus minta cerai. Kalau suami dah macam itu. Ataupun suami dia dah sakit. Dah tak boleh buat apa lah. Yang ni jarang lah isteri minta cerai. Suami tu stroke lumpuh. Duk ngangak. Abang, saya minta cerai abang. Tak lalu saya nak bela abang lah. Buang masa saya abang. Oi. Kahwin 2 hari abang stroke. Teruk betul abang ni. Maka terpulanglah pada akak. Ada sebab untuk minta cerai. Tetapi kalau minta cerai sebab tak berkenan dengan mak mertua. Abang, ceraikan saya tak suka dengan mak awak. Tak boleh. Abang, ceraikan saya sebab awak tak handsome. Yang saya nak ni lagi handsome pada awak. Bulu dada ni daripada pusat sampai ke muka. Awak tu bulu apa pun tak ada. Suami dia kata, kau bercinta dengan orang hutan ke banyak bulu ni? Ini sebab-sebab yang tidak boleh memintakan cerai. Termasuk, abang ceraikan saya sebab awak kahwin lain. Ceraikan saya, ceraikan saya. Ya inilah tuan-tuan yang tak cium bau syurga ni. Jadi perbuatan dia kahwin lain itu tidaklah mengharuskan untuk isteri minta cerai. Okey ustaz, bukan masalah. Bukan masalah dia kahwin lain, dia saya minta cerai tu ustaz. Masalah dia, dia tak mampu kahwin lain. Dia tak mampu ada dua. Kalau seorang boleh lagi, kalau dua dah confirm tak mampu ustaz. Oh, sebab tu saya minta cerai, sebab dia tak mampu. Kalau yang nombor dua tu kaya, dia kata kat suami kita, saya bela awak, awak duduk diam-diam. Macam sebab itu mampu tak mampu dia datang rezeki selepas itu. Okey, baik. Jadi kita dah tengok yang ketiga, sembahyang orang yang berbuat zina. Dan zina ni terbahagi kepada beberapa jenis. Pertama, zina sama zina dalam konteks biasa. Aku suka kamu, kamu suka aku, zina. Tak pun diupahnya pelacur kah, gigolo kah, berzina. Itu satu. Kedua, berzina dengan tangan. Okay, orang yang memuaskan nafsu dengan tangan dia sendiri. Baik laki, baik perempuan. Yang keempat, berzina dengan mahram. Mak dia, bapak dia, anak dia, cucu dia, adik dia, kakak dia. Yang keempat, berzina dengan haiwan. Sudah ditoronnya lembu kurban. Lembu korban tambak kat pokok depan tu, malam tu dia jaga, dirogoh je pokok lembu tu. Yang kelima, yang seterusnya, berzina dengan jiran tetangga. Ini zina yang paling jahat. Dengan jiran dia, kawan dia pergi kerja,
dia kerjakan isteri kawan dia, jiran sebelah rumah dia, yang keseterusnya berzina sesama jenis. Sesama jenis, jantan dengan jantan, betina dengan betina. Termasuklah juga tuan-tuan, zina mata. Dia tak berzina, dia duk tengok benda tak elok, duk tengok benda tak elok dalam video ke, dalam gambar ke, tu nama dia zina mata. Ini adalah jenis-jenis zina. Jadi bertaubatlah kita tuan-tuan, supaya Allah terima sembahyang kita. Yang keempat, sembahyang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sembahyang orang yang memakan riba, akilur riba. Sembahyang orang yang makan riba. Alhamdulillah, kita sekarang simpan dalam bank perbankan Islam, bagus. Beli insurans takaful Islam, bagus. Syukur pada Allah, dah selamat kita daripada riba. Kita buat pinjaman pembiayaan kereta pun pembiayaan Islamik. Alhamdulillah, syukur. Beli kem pelikat pun tak macam dulu dah, tiga kali bayar, tak adalah, kita bayar kem ustaz. Alhamdulillah, bagus. Tapi tuan-tuan, riba ni dia bukan tertutup setakat tu je. Riba ni dia akan luah, 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 luah sesuai dengan zaman moden. Ada orang yang beli emas tapi tak nampak emas. Sekilo emas RM170. RM170,000. Dia bayar sekilo RM170,000. Bayar pada toke. Mana emasnya? Emasnya tak ada. Saya buat pelaburan. Awak bayar ya harga emas sekilo RM170,000. Maka itulah riba. Kalau awak beli emas sekilo, tunjukkanlah emas sekilo, peganglah emas tu. Buat balik ke rumah, hoi, hoi, ya, hoi. Buat balik ke rumah. Besok nanti kau pergi balik jumpa dengan agensi pelaburan tu, kau bayarlah, kau pergilah buat. Nah, emas ni saya laburkan untuk awak RM170,000. Dia bukan boleh beli emas, tapi emas tak dapat. Bukan boleh beli emas, emas tak nampak. Hari ni dah ada dah pelaburan yang macam tu. Pelaburan emas. Dia jual ikut harga tinggi rendah emas. Mula-mula dia beli emas, tak nampak pun emas dia. Dia bayar je ikut harga emas, kilo, setengah kilo, 250 gram. Itulah riba. Yang kedua, ada orang yang beli emas dengan cara hutang. Beli hari ini, tunggu minggu depan dapat. Hari ini kau beli emas murah, RM150 satu gram. Bila diserahkan pada awak minggu depan, emas naik RM180. Dah toki emas tu pula menyesal. Menyesal aku beli, aduh menyesal lah pula. Tak pun kita beli harga mahal RM180. Bila kita dapat hari tu, tiba-tiba harga makin melonjak lagi, harga makin rendah lagi. Maka menjadikan kita tak reda. Sebab tu hari ni beli mah, hari ni dapat. Yang ketiga, yang ribanya macam mana? Ni cincin. Ni cincin. Jari dah gemuk. Akak-akak ni cincin kahwin. 20 tahun kahwin, jari dah gemuk, dah tak muat. Buh minyak, buh majerin, buh macam-macam, keluar cincin ni. Nak trade in. Pergi kedai emas. Berapa kau ambil? Ini lah. 3,000. Yang ni berapa ni? Ambil yang baru ni. Ini 3,000. Ini 4,100. Tak apalah, saya tambah lagi 1,400. Yang ni pun tak kena juga. Kalau kita nak buat, jual dulu yang ni. Berapa? 3,000 saya ambil. 3,000 lebih lah. Ini yang kahwin punya ni. Bukan saya kahwin, you yang kahwin. 3,400 lah. Tak apa. 3,200. Okey lah. 3,200. 3,200 tu buh dalam poket. Baru cari yang baru. Yang ni pun cantik ni. 4,200. Dia ambil 3,200. Buat keluar dompet 1,000. 4,200. Itulah cara beli dia. Bukan tuan-tuan jenis trade-in macam tu.
Setengah orang dia dah tambah lagi berapa ni? Tambah lagi 300 saja. Nah. Tuan-tuan selamatkan diri daripada riba. Okay, dapat duit tu dulu. Dalam duit tu, dalam tempoh sejam, dalam tempoh seminit, harga emas boleh bertukar-tukar. Emas ni tuan-tuan, dia bukan kira sehari, dua hari. Dia kira minit. Hari ni naik, sehari dia turun, sehari lagi naik. Sebab tu orang yang rajin main emas ni, pening kepala dia duk tengok harga emas ni. Kita pula tak ada duk bagi ambil duit, kita duk pegang cincin, dia duk pegang cincin kita. Dia duk ikut yang tu, dah 2 jam memilih cincin. Dalam tempoh 2 jam tu harga emas dunia berapa kali naik turun. Sebab tu tuan-tuan nak selamat, kau jual cincin ni. Nah, saya jual cincin ni, berapa awak ambil? 3,400. Baik, 3,400. Saya simpan. Tengok pula. Yang ni saya nak yang ni. Baru beli yang baru. Jangan. Ini 3,400. Ini apa. Ini tambah lagi 1,000 lah. Tambah lagi 1,000 lah. Yang ni kita tak mau. Ambil duit balik. Pegang duit dulu. Kau pilihlah yang mana pun. Kau nak pergi kedai lain, kau pergilah. Kau nak berapa lama kau nak pilih barang mah tu terpulang pada kau. Sebab kau dah pegang duit. Tapi kalau kau tak pegang duit, kau dah janji nak bagi mah ni pada dia, dah 3 jam duk pilih cincin. Harga mah turun naik tuan-tuan, tuan-tuan bayar ikut pada sekarang harga apa? 3,400 sekarang harga mah mungkin dah naik 3,600, dah 200 tuan-tuan rugi. Di sini Islam jaga kepada kita tentang zakat, tentang riba. Riba bukan setakat riba yang kita duk faham 2 ringgit suku, 3 ringgit suku. Riba sangat luas dalam kehidupan kita sekarang ni tuan-tuan. Baik, yang kelima. Sembahyang orang yang menyamun. Sembahyang orang yang mencuri. Menyamun ni maknanya mencuri. Pergi masjid. Datang ke masjid, keluar dari masjid sembahyang, kasut hilang. Dia ambil kasut orang punya. Aku datang berkasut, takkan balik berkaki ayam. Dia sarung kasut orang lain. Rupanya kasut Tan Sri duduk balik. Jadi harta dia pula tuan-tuan. Selagi mana kau tak minta izin pada Tan Sri, kau tak pulangkan balik, selagi itulah solat kau ditolak. Berhati-hati ya kak. Kita ni orang perempuan. Rajin datang ke masjid. Buat jamuan, makan-makan. Bila tak habis nasi, tak habis bihun, tak habis lauk, kita tapau. Guna pula tapau, tapawai masjid. Masjid At-Taqwa di bawah. Jadi harta dah talam tu sekarang di rumah kita. Pinggan tu pun jadi harta kita dah. Bila Tok Siak datang rumah kita, Tok Siak tengok pinggan kita tu. Rasa macam kenal pinggan ni. Tak kenal apa masjid punya. Bayangkan tuan-tuan, itu baru mencuri pinggan, mencuri kasut, belum lagi rasuah, belum lagi merompak, belum lagi menyamun. Maka sembahyang orang macam tu ditolak. Sehinggalah dia pulangkan balik apa yang dia samun orang. Yang keenam, sembahyang orang yang memakan benda-benda yang haram. Okey, yang haram tu apa? Yang haram lah. Termasuklah yang ketujuh, meminum yang haram. Banyak ni tuan-tuan ni. Kita pergi kenduri kahwin tapi tak dijemput. Macam mana Ustaz? Lapar Ustaz. Balik kampung lapar. Bawa kereta. Tengok bunga mangga tengah tepi jalan. Mama, nak makan free tak? Boleh ya? Dia pun parking kereta tepi jalan. Assalamualaikum tuan rumah. Waalaikumsalam. Jemput, jemput, jemput. Tuan rumah tengok. Ya siapa ni? Aku tak jemput orang ni. Anak beranak makan tu dah. Terima kasih tuan rumah. Sama-sama. Haram tu. Okey Ustaz. Tan Sri ni dijemput kenduri. Dia tak ada kawan.
Dia telefon saya. Ustaz Kazim, jom kita pergi kenduri rumah Haji Mat. Saya tak ada jemputlah Tan Sri. Tak apa, gunakan lesen saya. Bila sampai di rumah tuan rumah, Tan Sri cakap, Tuan Haji Mat, saya bawa Ustaz Kazim sekali, teman saya. Boleh ke dia masuk sekali makan? Eh, silakan, silakan. Halal saya makan. Tapi kalau tuan rumah cakap, Tan Sri, saya ajak Tan Sri seorang. Yang ini saya tak ajak. Mana datang ni? Maka saya tak boleh masuk. Duduklah kereta menung. Celaka betul. Yang badan muka. Siapa suruh datang? Jadi tuan-tuan, kalau kita tak diajak, minta kepada orang yang diajak recommend kita. Haji Mat, saya bawa kawan saya ni, boleh ke dia makan sekali? Eh, boleh, makanlah. Maka harus. Yang pertama tadi haram. Yang kedua tadi minta izin halal. Okey ustaz, yang pertama tadi dia dah makan. Baru dia mengaku, Tuan Haji, saya ni tak dijemput. Saya lapar, saya datang makan minta halal ya. Halal. Baliklah halal. Selesai. Tapi kalau dia cakap, saya tak halalkan. Bayarlah. Satu kepala RM1, RM15. Anak-anak lagi, 4 orang. Bayar. RM60, RM75 kau kena bayar. Sebab dia tak halalkan. Bagaimana nak halal? Bayar. Ustaz, kalau kita bohong, dah makan-makan nasi uang pengantin, uang kenduri, kita pun salam. Kita kelentong. Ataupun kita tak kelentong. Mana dia Muhammad? Muhammad mana? Pengantin. Kan nama dia Muhammad. Eh, anak saya Abdullah, bukan Muhammad. Oh, silap rumah. Ha? Nampak. Kalau dia saja-saja berlakon, ya Allah, saya nak pergi rumah Muhammad. Allah, silap Tuan Haji. Saya dah termakan Tuan Haji. Tak apalah, silap, tak apalah. Berdosa. Walaupun dia halalkan, minta halal je, halal ya. Halal. Tapi tetap berdosa sebab awak tak cerita yang awak bohong. Melainkan kalau tersilap betul, rumah kunuri banyak. Mana Muhammad pengantin dah sampai? Eh, anak saya Abdullah. Eh, ini bukan Muhammad ke ni? Eh, ini rumah Abdullah. Muhammad ujung sana. Allah Tuan Haji, saya tersilap Tuan Haji. Minta maaf Haji. Tak apa, saya halalkan. Ini jenis-jenis kalau tersilap kenduri ni tuan-tuan. Ataupun buat-buat silap kenduri. Okey. Macam mana pula kalau lori terbalik? Lori tu bawa susu. Bawa susu tin. Terbalik. Saya nak pergi kerja. Saya tengok Tok Imam berebut. Tok siap pun ambil. Tan Sri pun sekali ustaz. Begini ambil ustaz. Habis tu, saya pun tumpang semangkuk sekali. Dapat 6 tin ustaz. Bola raga motor Y3 suku dia. Dia buat balik kat isteri dia. Ya Allah abang, mana abang dapat susu banyak-banyak ni? Rezeki leha oi. Lori susu terbalik depan tu. Apa hukumnya ustaz? Baik, yang pertama, adakah pemilik dia izinkan awak ambil? Tak. Driver dia cakap, jangan ambil, tolong, jangan ambil, tolong. Ah, kau diam. Maka itu nama dia menyamun. Tapi kalau tuan dia sendiri datang, ambillah, saya sedekah. Bapak saya membayar zakat, ambillah, kata dia. Pun tak boleh ambil, itu bukan dia punya. Itu bapak dia, mak nispu punya. Sidik sigaraga, tuan-tuan. Dalam cerita Sidik Sigaraga dengan Abdul Wahib, Abdul Wahab tu penjahat Piramli tu. Sebab dia lelong harta bapa dia. Tuan-tuan, tuan-tuan, ayah saya mau bayar zakat. Apa nak ambil? Ambillah. Dengan meja Sidik Sigaraga boleh ambil. Maka hukum orang yang ambil tadi berdosa, wajib pulangkan balik pada Sidik Sigaraga. Tu cerita tiga Abdul. Bukan boleh bayar zakat kok suka aja. Saya ni ustaz, tuan-tuan ambil lah kipas, kipas ambil semua kat masjid. Berdosa. Kalau toke lori tadi kata, ambil lah benda ni pun dah, kalau tak ambil beras ni habis rosak, ambil, ambil, ambil. Saya halalkan pada awak semua.
Ambil lah tuan-tuan. Dengan polis trafik pun ambil sekali tuan-tuan. Ambil lah, pulang lah. Sebab tuan dia izin. Tapi kalau tuan dia tak izin, driver lori tu duduk dalam kepala lori, jatuh dalam parit kepala lori tu, badan lori atas jalan, cedera ke driver lori tu. Tolong, tolong. Datang orang ramai tengok je driver tu. Sabar ya, sabar. Ambulance on the way. Sabar ya, tahan sekejap. Kami sibuk nak ambil susu ni. Maka berdosalah yang ambil, wajib pulangkan balik. Okey ustaz. Sekarang ni saya nak pergi masjid. Elok nak naik bukit tu ustaz, jumpa buah tembikai tengah jalan. Boleh tak saya ambil? Boleh ambil. Tak tahu siapa punya. Tak ada pula nama name tag ke apa, tak ada situ pula ustaz. Jadi saya ambil, saya makan. Sebab tu ada ulama kata harus. Sebab tak diketahui pemilik, kalau tak dimakan nanti jadi rosak buah tu. Makanlah kau, ambil lah. Tak tahu siapa punya. Melainkan kalau benda tu tahan lama, berpuluh beratus tahun pun tahan. Apa dia ustaz? Jam. Masuk ke masjid ada jam dekat tempat wuduk. Siapa punya ni? Siapa punya? Tak ada, saya ambil. Saya punya, nampak tuan-tuan. Maka itu tak boleh awak ambil, kena bagi pada bendahari. Minta umum. Barang mas, ambil. Jangan tak ambil. Serahkan pada Baitul Mal. Bila tarikh jumpa, bila di mana jumpa, pukul berapa jumpa, nama apa jumpa, tah berapa lama nanti mungkin jadi harta awak jika tak dituntut. Itu beza antara harta benda yang cepat rosak dengan benda yang boleh tahan lama, yang berharga. Yang ni serah pada tempat yang munasabah. Tembikai yang cepat busuk tadi, jangan serah Baitul Mal pula. Ustaz, kami jumpa tembikai ni dekat jalan nak masuk masjid tadi. Ha, ini nak serah pada Baitul Mal ni. Ustaz Baitul Mal pula tanya, saya nak buat apa dengan tembikai ni? Nak buat jus tembikai ke? Tu beza tu. Ya, beza. Melainkan kalau buah tadi orang punya. Duk tergantung kat pokok dia. Tergantung pokok rambutan, pokok mempelam. Kita lalu naik basikal. Kenapa tak diambil buah rambutan? Ini kan membazir. Diambilnya tangga, diambil satu-satu-satu. Itu penyamun nama dia. Wajib minta halal. Ustaz, nak minta halal macam mana ustaz? Saya dah makan sekilo rambutan dia ustaz. Kena pulangkan balik macam mana? Minta halal. Nak halal macam mana ustaz? Benda dah dimakan, bayar mengikut harga sekilo. Saya bayar balik sekilo rambutan ni RM5. Halal. Begitulah tuan-tuan, supaya kita ni semayang kita ditolak ke diterima ke, salah satunya ialah tengok kepada apa yang kita makan dan kita minum. Jadi abang-abang, kakak, berhati-hatilah. Kita buat kerja korban. Saya ni tukang sembelih lembu korban. Saya tukang sembelih lembu korban. Pengerusi masjid bagi dekat saya 4 kilo. Banyaknya Tuan Haji. Ini upah. Upah awak sembelih korban. Orang lain semua 1 kilo sebab dia orang tak sembelih. Awak je lebih 4 kilo sebab awak sembelih. Saya pun buat balik. Hoi, hoi, ya hoi. Maka saya makan benda yang haram. Orang yang buat kerja korban, orang yang menyembelih, orang yang melapah ke apa benda ke, tidak boleh mengambil upah daripada kerja-kerja korban yang dia buat, diambil daripada daging-daging binatang korban. Kalau nak bagi upah pada tukang sembelih, ambil duit sedekah. Jangan ambil daripada binatang korban. Ustaz, saya ni tukang lapah lembu korban. Saya tak minta upah, saya minta kepala lembu yang 4 ustaz. Tak bayar. Awak dapat macam mana orang lain dapat? Kalau orang lain dapat 1 kilo, maka awak pun dapat 1 kilo. Tak lebih. Oh, saya buat kerja teruk ustaz. Ambil upah duit lain daripada upah daging korban atau mana-mana bahagian binatang korban. Okey ustaz, saya tak tahu ustaz. Selama saya buat korban dah 5 tahun, saya dapat 10 kilo daging korban sebagai upah.
Baru sekarang saya tahu Ustaz, apa saya nak buat? 10 kilo tolak 1 kilo 9 kilo. Awak dah lebih 9 kilo. Darab dengan 10 tahun, awak kena beli 90 kilo daging korban bagi pada orang miskin. Bayar balik daging korban yang awak makan. Saya tak salah Ustaz. Pengerusilah salah. Yang dia bagi saya banyak buat apa? Sekarang kan awak dah tahu, bayarlah balik. Masalah dia masa tu saya tak tahu. Iyalah masa tu saya tak tahu, sekarang awak dah tahu. Iyalah masa tu saya tak tahu, mana saya tahu? Iyalah masa tu awak tak tahu, sekarang dah tahu, hukum jalanlah. Iyalah siapa suruh beritahu? Sudah tuan-tuan. Bodoh betul. Orang cakap nak jaga semayang dia, buanglah benda yang haram yang masuk dalam perut supaya semayang diterima. Baik, yang ke-8. Sembahyang orang yang menjual yang haram. Okey. Jual ular sawa tak apa. Tapi kalau jual ular sawa untuk dimakan, haram. Ular sawa masuk dalam rumah dia, dijerut ni ular tu, buh langgu ni pi jual dekat restoran Sing Fat hujung. Dia jual dekat restoran Kincing Kuat. Dapatlah RM100, maka sembahyang dia ditolak. Boleh faham? Ustaz, saya jual kucing. Kucing tak boleh dimakan. Saya jual. Kucing apa yang awak jual? Kucing Parsi. Kucing Parsi ni ada faedah tak? Ada faedah Ustaz. Dia buat kawan. Dia teman tuan rumah. Kalau tikus lari, dia kejar tikus. Ada faedah Ustaz. Kadang-kadang tikus kejar kucing, dia pula melompat Ustaz. Tapi dia buat teman, maka harus. Awak jual apa? Saya jual kucing hutan. Ada faedah tak kucing hutan? Tak ada faedah. Haram. Haram. Kucing hutan bukannya ada faedah. Tengok orang dia cekau. Sebab ada orang yang selebriti yang pergi beli kucing hutan. Beribu-ribu, bosor macam rimau. Dia tak ada belah kasihan punya hutan, kucing hutan ni tuan-tuan. Dia bukan macam kita. Tompok, mai kat mama mai. Datang tompok tu. Itu kucing. Kucing hutan, pegang sekali, rap sekali. Dia bukan ada belah kasihan. Yang kau kata pergi jual tu buat apa? Ustaz, kalau saya jual cacing, untuk apa? Untuk pemancing, harus. Kalau saya saja-saja jual cacing, untuk apa? Dicampur dengan mie supaya menambahkan sedap? Tak boleh. Mana kau belajar ni, cacing campur dengan mie? Pandai-pandai lah kau. Okay, menjual benda yang haram, apatah lagi dia jual nombor ekor, dia jual arak, dia jual dada, lagilah Tuhan tak terima sembahyang dia. Okey Ustaz, saya lelaki. Tahu. Soalan saya, lelaki haram pakai sutera. Okey. Soalan saya, saya menjual sutera, apa hukum? Sutera haram dipakai laki-laki, harus dipakai perempuan. Maka abang juallah sutera untuk orang perempuan, harus. Macam mas, mas laki-laki haram pakai. Jual mas harus, toke mas. Dengan syarat kau tak pakai. Kau jual, harus. Ustaz, saya laki-laki, saya jualkan telekung, boleh tak? Boleh. Tapi saya tak pakai telekung. Betul, kau boleh jual. Dengan syarat, masa kau jual telekung, kau tak promosi telekung, kau pakai telekung. Ada orang yang promo telekung dia, dia pakai telekung perempuan dengan misai bertaring. Begini ya, telekung, telekung, Siti Salihah, Siti Salihah. Apa hukum? Haram. Haram di mana? Memakai pakaian perempuan. Di situlah haramnya. Engkau jual sah. Jadi abang-abang yang mana yang nak jual tudung bawal ke? Tudung oning ke? Jangan abang buat demo. Pakai macam ni. Pusing kata kalau akak rasa tak selesa, akak pusing duduk kat atas macam ni. Lagi senang kak. Abang-abang promo tu, dia tu haram pakai pakaian tu. Baik. Yang keseterusnya.
sembahyang hamba yang lari daripada tuannya. Dan yang ke-10, sembahyang perempuan yang masam mukanya atau derhaka atau bertutur dengan marah kepada suami dia. Alah sekali tu Naya. Sembahyang perempuan yang masam muka dia, sejengkai bibir, duk marah kat laki dia. Abang tu memang sejengkai bibir, tak payah pun botok lah, memang tebal tu bibir. Ataupun yang derhaka pada suami dia, suami dia kata jangan, jangan pergi, dia start pergi juga, sembahyang ditolak. Ataupun yang bertutur dengan marah kepada suami dia, jantan tak guna, biawak dipanggilnya jantan suami dia. Tudung ni labuh sampai ke peha, tapi cakap kasar dengan suami dia, sembahyang dia ditolak. Habis lah. Yang tu baca sendiri lah. Tak pun tahun depan sambung pula. Lah saya mari ceramah ni tahun lepas masjid ni. Jadi kalau nak panggil balik, tahun depan pula. Kita sambung 4 lagi. Baik. Jadi mudah-mudahan kuliah kita pada pagi ni dapat manfaat. InsyaAllah. Ada soalan setakat tu? Tak ada soalan ya? Baik. Itu adalah pondok saya. Yang mana belum datang ke pondok saya, inilah pondok saya. Duk ada lebih kurang 400 buah pondok. Dan setiap hari itulah pelajar-pelajar yang belajar. Pondok dewasa. Yang tuan-tuan tengok yang pakai tudung putih, baju putih tu, itulah setiap hari. Duk ada 400 orang pelajar yang belajar. Dan yang di bawah tu, yang naik wheelchair semua tu, ialah penghuni pondok. Duk ada lebih kurang 400 orang. Yang paling tua 88 tahun. Baik di muska surat belakang tu, pengajian dewasa. Ini adalah lawatan. Setiap hari Sabtu atau setiap hari Ahad, saya buka untuk orang melawat ke sekolah saya. Dan besok ada 10 bas yang akan melawat ke sekolah saya besok. Jadi kalau tuan-tuan nak datang melawat, boleh melawat. Nak belajar boleh. Kalau akak-akak abang-abang nak tinggal di pondok, itulah pondok sebelah tu. Jadi jangan tuan-tuan bayangkan pondok ni atap rumbia, rumah buluh, tak. Ada satu bilik, ada ruang tamu. Ada rumah kelamin, dua bilik, satu ruang tamu. Ada yang tak ada bilik, situlah ruang tamu, situlah bilik. Ikut pada keselesaan tuan-tuan. Jadi sampai bila tuan-tuan nak duduk? Sampai mati atau sampai sihat. Yuran sebulan hanya RM70 sebulan. Duduklah mengaji. Okey. Macam-macam orang saya bela, yang sakit, yang sihat, yang kaki tak ada, yang tangan tak ada. Setakat ni yang saya tak bela, yang kepala tak ada. Yang tu saya tak bela, takut tuan. Tu nama dia hantu Jepun. Jadi sekarang saya offer pada tuan-tuan, ada satu tawaran untuk anak-anak cucu kita untuk pengajian pondok remaja. Tahun depan 13 tahun, jadi siapa yang nak masuk dipersilakan hantar borang. Dan saya akan latih mereka ini menjadi penceramah sahaja. Saya akan latih jadi ustaz. Saya dah latih budak-budak di dalam Astro jadi pencetus ummah. Saya latih anak-anak muda, budak-budak muda ni tuan-tuan dalam TV3 jadi da'i TV3. Jadi saya rasa tak puas sebab saya latih dia orang ni sekejap sangat. Jadi saya nak latih anak-anak ni dalam tempoh 5 tahun. Kena hafaz beribu hadis, kena hafaz hujah, dalil dan sebagainya. Sebab saya nak latih orang yang nak ganti saya. Saya rasa saya dah penat. Balik daripada umrah,
Saya pergi umrah 5 hari. Balik hari Rabu, hari Khamis saya terbang pergi Indonesia. Sampai hari Jumaat terbang pula pergi ke Subang. Dari Subang pergi Port Dickson. Lepas Port Dickson pergi ke Pulau Pinang. Sampailah hari ini tuan-tuan, mana ada rehat. 2 hari lepas, 2 malam lepas saya di Kratong. Pagi semalam Jumaat saya di TMB Jalan Bangsar. Malam tadi saya dekat Kampung Gajah Perak. Pagi ini dengan tuan-tuan, malam ni saya di Taman Tun Saadun, Pulau Pinang. Pagi besok saya dekat Felda, Jalan Semarak, Semai Bakti Felda. Mana ada di rumah. Malam besok saya ada di pada Rengas Kuala Kangsa. Jadi saya nak ada orang yang backup saya, yang latih saya ni sebelum saya mati ke apa ke, adalah pelapih-pelapih yang mewarisi ceramah saya. Baik, yang kedua, di mana ustaz tampung sekolah ustaz yang ada 1,000 orang pelajar ni? Itulah produk-produknya tuan-tuan yang menampung. Nak minta derma segan, nak kutip derma lagi saya tak nak kutip. Jadi saya jual barangan-barangan ni. Barangan inilah yang bantu anak yatim, fakir, miskin dan sebagainya. Dan muka surat belakang, semalam saya ceramah di Kampung Gajah Perak. Hujan lebat. Daripada highway, daripada Rawang tu dah hujan dah. Sampai ke Sungkai hujan, masuk ke Langkap hujan. Saya baca doa ni. Ya Allah, angkatlah hujan ni ya Allah. Tak pun pergilah tempat lain ya Allah. Kami nak buat ceramah, kesian dekat orang Kampung Gajah ni. Berhentilah hujan. Jadi doa ni tuan-tuan sangat mustajab. Jadi saya nak ijazahkan bacaan pada tuan-tuan. Tuan-tuan baca, saya baca, tuan-tuan ikut. Lepas tu tuan-tuan baca, saya dengar pula. Baik. Nombor satu, cara nak baca, baca zikir ni tiap-tiap kali selepas sembahyang. Jadikan zikir harian. Kedua, bila ada masalah, bila ada hajat, bacalah doanya selepas tuan-tuan sebut perkataan Al-Arshil Karim, baru berdoa. Macam semalam saya kata kat driver saya dengan pembantu saya, baik kita baca doa minta hujan berhenti. Angkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang tak angkat tangan, driver saya. Kalau dia pun angkat tangan juga, tak sampai lah hari ni tuan-tuan. Tiga-tiga masuk wat. Baik, sekarang ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Baik, tu ulang balik. La ilaha illallah. Satu, dua, mula. Ya. Saya ijazahkan bacaan doa ni pada tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat beramal dengannya, ada manfaat, ada keberkatan atas zikir ini. Baik, kalau yang mana tak dapat, mintalah pada kawan tolong putus teks sat. Potong ni tolong putus teks. Kalau rasa ada lagi di belakang tu dekat gerai pusat pendidikan Al-Barakah, tuan-tuan pergilah minta dekat dia orang kalau ada lagi. Kalau tak ada, putus teks jelah. Baik, bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, dapatkanlah produk-produk ni di gerai pusat pendidikan Al-Barakah di belakang tuan-tuan. Terima kasih Tan Sri. Minta maaf saya lewat sampai.
Kita maaf terkasar bahasa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.